Beli! Gimana nih, Pak? Ini. Ajarlah, ambil, ambil. Ini. Ambil. Memberikan keterangan sejujur-jujurnya, Nak? Iya, Pak. Tahu pernah ditahan? Iya. Pernah ditahan, masuk penjara? Pernah, Pak. Kasus apa? Pemerkosaan. Kami mendapatkan informasi atau laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana begal yang meresahkan masyarakat di Kota Kendari. Mereka ada laporan sama orang pada saat mendapatkan informasi atau laporan tersebut, kami tim 17 Polres Kendari melakukan penyelidikan terkait dengan aksi begal tersebut. Ini orang ada terus, ada semua situ tuh, di sekat tuh. Di teras, iya. Di teras tuh. Ini lorongnya? Iya, kiri-kiri. Ini. Lihat dikit lagi deh. Mereka masih di situ, tuh? Mereka mau keluar? Bombar mau keluar. Tapi masih? Hah? Oh, mau siap-siap keluar? Iya, suruh tahan dulu. Setelah kita mengetahui atau mendapatkan informasi bahwa pelaku berada di salah satu warung atau rumah makan, kita bergerak menuju ke lokasi tersebut, kemudian kita melakukan penangkapan. Kemudian kita melakukan pengembangan untuk mencari barang bukti. Mana samurai yang tadi sampai pegang sana? Mana? Seperti tadi sampai begitu pun saya. Bukan kamu dah. Bukan kamu. Bukan kamu. Ampun. Satu ke babe ini. Satu. Bola saya makanya. Mana samurai? Tidak ada, Bang. Kita pernah bahas samurai kita membegal. Kenapa kamu? Kenapa kau tangan kan? Dari hasil interogasi, kita mendapatkan informasi bahwa pelaku melakukan aksinya dengan menggunakan samurai. Kemudian kita melakukan pencarian yang samurai tersebut sebelumnya sudah dibuang oleh pelaku. Oh ya, tunggu situ. Kita ambil samurainya dulu, kita ambil samurainya. Ya, turun samurai sekali itu. Turun, dulu. Kasih turun, tadi siapa yang depan sini, kasih turun. Begal, Pak, ada simpan samurainya. Tak sabar, Pak. Begal. Ada di apa di mobil? Dia simpan samurai di sini. Kasur satu. Itu orang sama motor apa? Oh, yang ini yang udah curi? Iya. Dia begal. Orang mana? Dia mana ya? Di mana aku simpan? Di mana? Di mana? Ini. Ajarlah. Ambil. Ambil. Berapa orang bukan? Nah, baru saya ketemu malam, Pak. Enggak. Mereka begal, berapa kali mereka begal? Ada 10 kali. Oke, Mantap. Samurai lagi.
Nih, weh, untuk apa ini? Jawab itu untuk apa? Selain samurai, kita juga berhasil mengamankan 3 mata busur panah yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan aksinya. Oi, yang punya parang tadi siapa? Yang kemengang mana? Kamu? Parangmu? Berapa kali ke rumah Begal? Berapa kali? Kau bilang 10 kali tadi? Berapa kali? Yang mana sering jalan? Yang mana posisi kamu orang? Kau kerja mau apa? Di belakang, bawa motor atau mau jogi? Yang mana bawa orang? Mana bawa boncengan Riko? Itu mana bawa orang? Begitu. Kau mau bawa busur? Yang mau busur siapa tadi? Mana itu? Berarti dia bawa parang yang bagus loh. Terus yang bawa parang satu siapa? Ada dua parang. Satu. Yang bawa motor, nah, joki. Yang bawa parang siapa? Ini di polisi kita yang Begal. Ya hanya ini saya tadi kepegangkan. Iya. Tadi ya. Bagaimana tadi? Terus matai. Matai kau tarikan. Tidak, Pak. Ini sampai. Matai tadi kau sampai di mana ini? Di kantong. Ini di kantong tadi matanya ini, mata busur ini. Nah, terus ini mata busur ada berapa? 3 juga. Nah, kamu berapa bikin di mana ini mata busur? Di Baruga. Di Baruga? Iya. Itu siapa yang bikin kan ini? Temanku. Setiap kamera anu bawa parang atau bawa samurai? Samurai dengan anu. Dengan mata busur, jangan dulu. Nah, terus kenapa ada ini? Baru sesak bawa yang tadi, Pak. Yang tadi hilang. Apa dia bilang? Dobrumusur kita, Pak. Nah, jadi kamu bawa? Dengan kita, Pak. Oh, begitu? Jadi kamu bawa ini? Iya. Terus di tangan apa? Apanya itu? Pakainya, menariknya. Iya. Jangan dulu. Kamu berapa kali ini membegal? Lihat, berapa kali? Dua kali, Pak. Dua kali membegal? Di mana-mana? Yang membegal di sini, Pak, dengan dia. Di mana itu? Di sini, Pak. Kamu membegal perempuan atau laki-laki itu? Kamu perempuan dengan laki-laki, Pak. Kamu membegal, kau di mana-mana TKP begalmu? Cuma di sini, Pak, dan di... Bebas sama di mana? Di jembatan. Jembatan apa? Jembatan Mas. Jembatan apa? Jembatan Baru, Teluk Kendari? Iya. Jembatan Putar Mas? Orang lagi berdiri? Tidak, Pak, ambil motor. Berikan keterangan sejujur-jujurnya, nak? Iya, Pak. Kau pernah ditahan? Iya. Pernah ditahan, masuk penjara? Kenapa? Kasus apa? Kasus ada orang bersuruh, kemarin perusahaan. Kemarin perusahaan? Iya, tapi bukan saya yang melakukan. Tapi kau ditahan? Iya. Tapi kau itu dilakukan? Bukan, enggak, Pak. Tapi kenapa kau bisa ditahan? Saya lari ke itu yang anu, Pak. Nah, tidak kau pegang. Kau cium. Pegang. Hanya kau ada di situ. Iya. Nah, berapa tidak kau jalani? Kau ditahan kalau kau tidak melakukan. Polisi bukan orang bodoh. Jangan kau pura-pura. Jadi, setelah kita berhasil mengamankan pelaku dan barang bukti serta alat yang digunakan pelaku untuk melakukan aksinya, kemudian kita mengamankan para pelaku ke Polres Kendari guna proses penyidikan lebih lanjut. Orang ditodongkan senjata toh? Busur, toh? Mana saja? Bukan saya busur, kalau busur kan pernah ditodongkan kalau samurai iya. Iya, ditodongkan di Demore. Di mana orang ditodongkan? Pertama saya di Jembatan Baru, Pak. Ini kurang curi motor, kurang begal kan sih? Cincin. Situ. Apa orang begal situ orang? Pacaran, iya. Apanya kurang ambil? Uangnya kita minta. Uangnya, HP-nya, maksudnya? Iya, Pak. Jadi, apa yang kurang ancamkan? Apa yang kurang ancamkan sama itu pacaran? Mana kan turun, Pak? Iya, Pak. Apa yang kurang ancamkan apa? Pakai barang, Pak. Barang? Iya, Pak. Barang atau samurai? Barang, itu samurai. Samurai? Iya, Pak. Siapa yang pegang samurai? Pak, ganti-ganti semua, Pak. Siapa yang pegang samurai di sana? Yang di mana, Pak? Jembatan Kuning, Sadua sama Sakina, Pak. Kau cabut? Bukan, tak ada. Tidak, Pak. Kita pegang dengan sarungnya. Kan ada sarungnya, Pak. Nah, kita pegang saja, kita kasih lihat saja. Sudah berhenti. Kita minta uangnya, Pak.
Jadi terhadap pelaku kita sangkakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Ini HP di mana kucuri?